Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Van Botten. Seperti biasa Van Botten yang sukanya jalan-jalan dan jajan, makan-makan, dan juga pokoknya berbagi resep juga ya. Oke, kali ini berada di warung Kang Urip. Warung Kang Urip yaitu jualan soto. Jangan lupa bagi Van Botten, sobat Van Botten yang melintas, mampir saja di warung Kang Urip di belakang Gerahana Batik. Sumarikon. Begitu saja, ikutin keseruannya yuk. Kang Urip mantan security gitu menjadi tukang soto. Kang Urip sedang meracik soto. Nih ya. Foto Kang Urip ya? Iya. Mantap jos. Pokoknya jos. Jos kandos. Untuk security Anak Batik, saya kasih diskon. 1000. Racikannya Kang Urip nih guys. Mantap jos ini. Lihatin aja nih. Orang ya. Hah? Ayo. Pokoknya kurang enak, nggak usah bayar. Nah, anda pakai pakok aja ya. Yes, pakai lah, terserah lah. Agak banyak kan? Dagingnya ente habis di sini. Aduh, tadinya mau nyobain daging soto, nggak apa-apa lah, apa adanya. Ini kikil asli nih dari Jepang ini. Kikil dari Jepang. Putih ya? Iya, putih. Asli Jepang. Ayam king habis, yang penting ayam pun jadi. Oke, Bang. Nah, cak-cak pokoknya lah. Iya, yang penting mah hancur. Ya kan? Seriusnya teman-teman, cobain ya. Serius. Kalau nyobain misal pokoknya deh. Yuk, ayo. Warung Kang Urip. Bro kapan ini mau? Mau. Mau lah, pasti. Seger. Harus. Lagi usah kasih risol, nggak pakai risol. Mau pakai? Pakai lah. Risol, nah. Pakai risol. Ini risol dari Itali. Nanti kulitnya Jepang, ini Itali. Ya. Oke. Karena isinya itu mie lembut. Kalau mie Indonesia keras. Produksi Itali. Ya. Ingat kita meracik jenang bumbu. Soonnya nggak dikasih. Apa? Apa bihun? Bihun soon. Mau pakai? Pakai lah lengkap. Mau nyobain masakannya chef dari Belanda ini, yo. Chef Juna. Dari Belanda ini chefnya. Chef dari Belanda teman-teman nih. Jangan lupa nanti kesini. Ini tuh warungnya Kang Urip. Chefnya didatangkan dari Belanda. Ya. Ayo. Tonton ya, nanti Van Botten buka nih channelnya ntar. Botten. Kol kasih. Oh. Ini lengkap. Pokoknya iya, kol. Porsi turbo. Pokoknya ini super nih, mah. Tuh. Wes, siap. Wes, siap langsung. Kasih apa lagi? Ini udah belum tadi. Wes, lupa, biarin lah. Aduh, lupa. Daun bawang, apa? Bawang goreng ya? Teman-teman ini kuahnya nih. Kasih kuah nih. Jauh-jauh dari Belanda datang ke sini jualan soto. Iya. Mantap jos nih.
sudah jadi nih, porsinya porsi jumbo nih, penuh full. Jangan lupa kasih sambal. Tuh, sambalnya ya. Tuh. Bumbu manis kasih kecap. Manis pokoknya. Nasinya datang, guys. Us. Sip, mantap jos. Tarik sahabat Van Boten, sebelum kita makan ini ada baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Min. Ayo mangan. Dan kalau kurang apa-apa ngomong. Siap, siap. Ada yang kurang nih? Apa tuh? Es teh manis. Es teh manis. Ya, oke, ntar. Gak apa-apa. Minum, maksudnya minum. Terima kasih banyak, sotonya mantep jos. Ya. Saya mau cabut dulu. Oke, jangan lupa anak buah yang di anak batik suruh ke sini. Diskon. Oke. Okay. Ya demikian, setelah kita mukbang atau makan soto Kang Urip dengan produk barunya, akhirnya kita lanjutkan untuk ke mall ya, nyari udara segar, cari buah-buahan teman-teman ya.
Begitu saja Van Boten untuk makan soto di warung Kang Urip. Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.